Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sahabat bonsai, sahabat Rio Channel dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan channel berbagi edukasi dan informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam perawatan bonsai, yaitu bonsai kelapa yang mengalami patah tunas atau potel ya, dan ini sudah tumbuh daunnya. Dan hari ini saya akan lakukan perawatan pada bonsai ini, tapi sebelumnya saya akan lakukan pembersihan ya pada daun-daunnya yang ada debu dan hama-hama menempel. Saya akan bersihkan dahulu. Di sini banyak hama ini pada pupus daunnya, dan ini sangat berpengaruh sekali pada pertumbuhan bonsai ini jika dibiarkan. Bonsai kelapa saya ini mengalami patah tunas sekitar 1 bulan yang lalu ya, dan ini sudah tumbuh daunnya. Karena saya tidak melakukan pruning, jadi saya tunggu sampai panjang ini ya, baru saya lakukan perawatan. Dan ini nanti akan saya lakukan perawatan, saya tapis, juga pembersihan yang terpotong di sela-sela bonggolnya ya, nanti akan saya bersihkan. Oke, pertama saya akan melakukan pembersihan pada bekas potelnya ya, atau pelepah yang potel. Jadi ini saya akan bersihkan dulu, dan nanti akhirnya seolah-olah tidak pernah potel karena daun-daun yang lama ini masih kita sisakan. Jadi ini penyayatannya berbeda dengan patah tunas dan tidak ada sisa daun baru muncul, kita lakukan perawatan. Tapi pada bahan bonsai yang sudah ada daunnya dan disisakan daunnya, kita menunggu sampai seimbang dengan daun yang sudah ada, baru saya lakukan perawatan. Dan ini saya membersihkan bekas potelannya, pelepah-pelepah yang bekas potelnya ini saya bersihkan dulu. Thank you.
selanjutnya saya lakukan perawatan sayat tapis ya. Ini saya melakukan sayat tapis pada daun yang sudah tumbuh ini. Oke sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini ya, dan semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.